Halo, selamat pagi semuanya. Kemarin ada subscriber yang menanyakan kenapa spike bunga anggrek di tempat saya itu dikasih cover kayak gini. Ini plastik dikasih lubang kecil-kecil di sisi-sisinya untuk akses udara ya, biar masuk gitu. Ini maksudnya untuk penyelamatan spike bunga anggrek ini dari serangan hama. Jadi anggrek-anggrek tertentu di tempat saya itu disukai oleh hama, jadi sering gagal mekar karena masih kuncup gitu, sudah diserang lalat, seperti lalat buah itu yang tawon kecil-kecil, lanceng, tawon lanceng, kemudian kepik kuning, kepik yang lain juga, terus belalang, terus ada wereng, banyak sekali hama. Makanya dikasih ini ya, cover ini apa, disungkup ya biar aman. Tapi tidak semua jenis anggrek di tempat saya itu diserang hama. Ada beberapa yang tahan hama. Ini ya contohnya, ini tidak perlu dikasih sungkup. Ini pertama, ini Arachnis flossyris, ini alhamdulillah aman. Yang berikutnya Golden Shower, alhamdulillah ini juga nggak diserang hama, jadi nggak perlu dikasih sungkup ya, nggak perlu dikasih cover plastik, alhamdulillah aman. Kemudian ada lagi jenis Cymbidium apa yang kuat dan bandel biasanya ya. Terus Paphiopedilum itu juga nggak diserang hama. Jadi anggrek-anggrek yang bandel dan kuat di tempat saya ini, kasus di tempat saya, alhamdulillah aman dari serangan hama. Anggrek yang tough and hardy ini, alhamdulillah. Jadi Allah masih memberikan perlindungan sehingga tidak semuanya harus disungkup. Terus ini apa? Memang sebagai penganggrek itu kita harus memiliki spirit dan high patience ya, kesabaran yang tinggi ya. Jadi jangan mudah menyerah, karena memang menanam anggrek itu challenging ya, menantang ya, nggak seperti menanam tanaman hias. Ini banyak sekali yang harus kita perhatikan dalam merawat anggrek. Ini Arachnis flossyris yang bunganya non-stop ini. Ini ada 16 spike. Terus ini Golden Shower juga rajin berbunga. Kalau Vanda itu di tempat saya itu ternyata kemarin waktu puncup itu sempat kok ada seperti lendir-lendir gitu, ternyata itu madu, itu juga disukai hama itu karena manis madu itu di kuncupnya itu. Jadi itu harus di cover juga. Jadi ini perbandingan antara anggrek yang bunganya tahan hama sama yang rentan hama, itu kita harus cermati ya. Ini kasus di tempat saya seperti itu. Oke, thank you guys. Happy going, have a great day. I will see you later. Bye.